Tapi alarm muni rak tangi, cok, cok. Lho nek sudah gitu ya suaminya dibangunin toh ya, piye toh kamu toh? Ya aku tuh sebagai istri yang baik. Padahal semalam sudah tak kasih jatah lho. Sebagai istri yang baik, cok, aku sing semalam kerja aku, cok. Hai guys, selamat pagi. Balik lagi di channelnya Dani. Di video kali ini aku ada di lereng Gunung Ungaran. Ini tepatnya ada di basecamp Perantunan. Jadi aku mau ajak kalian buat latihan trail run. Jadi kita bakal tiktok Gunung Ungaran via Perantunan. Cuma nanti kita bakal mampir ke warung legend di Promasan. Di warung itu tuh ada makanan, masakan enak, sambelnya enak, dan bisa nyicipin teh madini, teman-teman. Oke, langsung aja gak pakai lama, tonton sampai selesai. Ini ada peralatan wajib kalau kamu mau naik gunung. Kita harus bawa hydration vest, isi botol. Ini soft flask namanya, ini sekitar 500 ml. Nah, terus di sini aku juga bawa emergency blanket. Ini kalau kita kedinginan atau ada badai atau apapun itu, ini bisa menyelamatkan, teman-teman. Ini modelnya kayak aluminium foil gitu. Terus aku juga bawa ini adalah buff atau apa sih namanya, yang biasa di leher itu. Ini bisa buat jadi ninja, bisa buat nutupin leher jadi ninja. Konyol juga ya. Terus aku juga bawa, biasanya kalau di rest-rest tuh wajib bawa sempritan kayak. Mana ya sempritan gue? Nah ini dia, nih. Nah ini kalau kita darurat, menghilang, tersesat dan lain-lain tuh nih berguna banget. Terus aku juga bawa yang namanya jas hujan. Ini relatif wajib ya. Nih jas hujan satu kali pakai aja. Nanti kalau udah selesai boleh dibuang, tapi dibuang di tempat sampah ya. Terus aku juga bawa energy bar, aku pakai ini Jolt. Ini apapun boleh, sesuaikan aja dengan budget dan terutama selera. Jadi kalau kamu bawa ya yang kamu sukai, teman-teman. Kalau malam kamu harus bawa ini, lampu, headlamp. Terus ini kalau diperlukan, ini tentatif sih, ini nggak wajib. Trekking pole. Dan yang jelas sepatu trail sama aja mungkin, sama topi kali ya. Mungkin itu aja. Ini Bojo Galak lagi di toilet sebentar, jadi kita tungguin dia. Oke guys, kita mulai jalan di jalan setapak ini. Jadi kalau kita ke basecamp Perantunan, parkir mobil tuh ada di sebelah sana. Terus kita naik ke basecamp tuh kurang lebih 1 kilo. Buat kalian yang mau ngirit waktu, ngirit tenaga, atau memang lemah, bisa langsung cari ojek aja. Kisaran harganya sekitar 15.000 tuh, tapi tahun lalu ya, sekarang nggak ngerti ya, mentok-mentoknya pasti 20.000-an lah. Terus ini dia satu apa ya, satu perengan, bukan satu perengan ya, satu jalur, bukan satu jalur juga. Ini kayak beda beda lembah sama basecamp mawar. Tapi di sini juga banyak mawar guys nih. Mawar tuh kayak simbol cintaku padamu tuh. Kita baru mau sampai di loket pendaftaran. Dan kita rencananya tuh naik dari sini tuh sekitar jam 5 guys harusnya guys. Ini semua salahnya Bojo Galak. Lambimu, cok. Siapa yang bilang body battery 100%? Tapi alarm muni rak tangi, cok, cok. Lho nek sudah gitu ya suaminya dibangunin tuh ya, piye to kamu tuh? Ya aku tuh sebagai istri yang padahal baik. Padahal semalam sudah tak kasih jatah lho. Sebagai istri yang baik, cok. Aku semalam kerja aku, cok. Aku yang sebagai, banyak di atas, John. Sebagai istri yang baik, kan kalau misalnya suaminya capek kan berarti kan dibiarkan tidur, jangan diganggu. Bagian ngorok tuh wak. Sampai basecamp kita
registrasi dulu guys. Berapakah? Oke mas, dua orang TikTok. Nah, kita isi data di sini teman-teman. Yang camping banyak mas? Enggak terlalu banyak. Oke. Jadi satu orang 15.000. Sugeng Rawuh artinya adalah selamat datang. Inilah dia jalur pendakian Ungaran via Perantunan. Padahal ya, itu tuh aku Perantunan tuh udah bolak-balik mungkin ada berapa ya? 5 sampai mungkin 7 vlog tentang base camp ini. Cuman nih enggak apa-apa kita ulang lagi. Ini ada makadam dikit. Makadam itu apa, Ju? Dijelaskan. Makadam itu jalur atau trek dengan batuan mix tanah. Jadi batunya tuh disusun gini. Tujuannya tuh biar tanahnya enggak kekikis air dan kita injak juga masih enak. Ini aku sok tahu guys, nanti kalau ada salah koreksi ya. Nah, terus di sini juga banyak teman-teman yang camping. Jadi ini salah satu camping ground juga buat kalian yang cuma sekedar pengen menikmati alam, camping enggak mau bersusah payah, bisa ke sini aja. Bisa nyewa itu, Jul. Kayak rumah-rumahan itu ya, hobbit house. Berapa harganya? Lupa. Beda kok, soalnya yang atas tuh yang ada air hangatnya beda harganya. Terus di sana banyak warung satu jajaran gitu. Nanti kita mampir kalau pas pulang aja. Meters from base camp, we will arrive at first post Ungaran via Perantunan. You can rest here to take a breath and eat some snacks and then go to next step. Ya intinya gitu guys. Kalian bisa istirahat di situ. Bisa berteduh, bisa makan. Belum lanjut lagi. Cuman berapa meter sih dari pos 1 tadi, Jul? 400. Jadi 300. Kalau dari base camp kamu belum terlalu capek, mendingan sih langsung di pos 2 sih, guys. Karena dari pos 2 naik itu baru mulai kerasa rada curam. Nah, terus ini karena kita naik di bulan Januari, musim penghujan, ini rada basah dan berlumut. Tapi kemarau juga gini sih modelnya, basah dan berlumut. Tapi naik kemarau aja itu lucu, binatang yang senengnya nempel-nempel di bokong gitu, yang cokotannya sampai pirang dino lorok. Iya gitu tuh guys, kita kalau lari toh tetap bisa nempel dia, aneh. Terus gigitan tuh sampai 2 minggu baru hilang. Perasaan tuh bukan itu ya, Jo, bukan apa, bukan kemarau. Pokoknya Oktober lah, September, Oktober. Transisi dari kemarau ke penghujan. Iya, itu. Pos 4, kalau ke Ciko. Pos 3 tadi kita skip karena terlalu dekat. Nah ini 3 km dari parkiran guys. Yuks. Mari mas. Yes. Nah ini di depan ada percabangan. Kalau mau ke puncak benteng kita ambil kanan teman-teman. Oke Ju, sembarang. Nah jadi kita skip puncak botak guys. Bondolan juga kita skip. Ini ada promosan ya, mending langsung sinto yo. Ya, kita ke puncak BR. Kalau dari pas 4 ke puncak apa namanya? Benteng Rider ini lebih jarang dilewatin orang, guys. Jadi bakalan banyak sawang. So, aku jadi pengendali. Apa namanya? Nek yang di Avenger Dr. Strange. Dokter apa? Benar, Dokter Sanger ya. Gini-gini guys. Biar nggak kena sawang dan sarang laba-laba.
Nek lemah ki lemah wae. Iya. Saya mau bengi cuma nengi sotok sopo. Hei kowe lah. Kowe iki yo kene wis kerja keringetan. Wis ngomong di kok diperes-peres. Dikon baleni meneh. Wis kesel cok kesel. Lembah hantu. Kira-kira apa ya kok dinamain lembah hantu ya? Masih ceritain. Jangan. Tapi ini keren sih guys tuh lembahnya kayak gitu. Ini kayak kalau misalnya kita syuting Twilight gitu, Ju. Hah? Terus gue soal Bella. Bella. Aku enggak seneng Bellanya kok. Aku senengnya sing kuwi lho. Sing jenengan jadi vampir sapa jenenge? Aku bik lakuk. Sing iso meramal masa depane. Ora. Sing iso mau revision iki lho. Nang mrene cekak Jawa sapa jenenge, Ju? Alis. Setelah pos 5, kita bakal ketemu pertigaan cabang gitu. Nanti kalau ke kiri kita ke puncak Botak sama puncak Bondolan. Kalau kanan kita sesuai plan ke puncak BR. Nah ini. Nah puncak BR ini kalau mau kita bisa lanjut ke Promasan dan Basecamp Mawar. Promasan sendiri itu kayak kebun teh gitu teman-teman. Hah? Kenapa enggak kita turun Mawar terus ngojek sampai Perantunan weh? Lah terus Rinjanimu meh ngojek juga. Lembah Sinten. Ini lembah yang berada di tengah-tengah antara puncak Botak dan puncak Genteng Rider teman-teman. Ini kalau disini tuh rasanya masih kayak primitif banget, jauh dari peradaban. Setelah 2 jam 5 menit dari parkiran kita hampir sampai. Wow, tuh merbabunya super cerah. Puncak dulu aja tuh puncaknya. Kalau puncak BR itu terkenal ada tugunya yang dibangun nama kayaknya tentara gitu teman-teman, makanya dinamain Banteng Rider. Ini dia. Oke mas. Wah enak Jo, mie Jo. Jos. Monggo monggo. Dari ake. Wow ini dia 2050 MDPM. Kalau di jamku ini 2041 ya, ada geser dikit lah. Wah itu Sindoro Sumbing juga kelihatan. Itu puncak Botak di situ kelihatan ada kayak bendera Merbabu. Rawa Pening. Wah ini cerah banget lawu. Wah ini cuacanya jos. Selama keungaran tidak sejelas ini. Nah ini Promasan ya. Nanti kita ke situ nanti. Terus waktu nanti tempat kita makan nanti guys. Salah satu gear yang rekomend dibawa breaker. Windbreaker breaker. Motor punya windbreaker. Aku enggak bawa. Wah ini view-nya keren banget. Thanks God. Halo teman-teman, aku Dani Cika dan aku Bojo Galak. Kita ada di ketinggian 2000 meter di puncak Ungaran dan di sini aku mau minta tolong ke teman-teman semua bahwa bulan depan aku dan Ayu dan sekian puluh teman-teman lainnya bakal kulis puterin Lombok di acara Bike to Care sebanyak 370 km. Nah, dan kita mau minta tolong sekali lagi buat teman-teman yang mungkin udah pernah tahu, kita bakal goes demi anak-anak di desa. Demi anak-anak desa SOS yang cabangnya tuh sebenarnya ada 9 kota di seluruh Indonesia. Jadi mereka tuh banyak anak-anak yang kurang beruntung teman-teman, nggak dapat pendidikan, bahkan nggak punya orang tua. Nah, desa SOS ini mendidik mereka, memberi rumah, memberi pengasuhan supaya mereka bisa
tinggal, bisa sekolah, bisa mengejar cita-cita dan mempersiapkan masa depan mereka biar lebih gemilang lagi. Nah, mereka butuh dana dan mereka nggak bisa sendirian. Aku dan Ayu juga nggak bisa sendirian, maka kita butuh teman-teman semua buat support. Berapapun sangat-sangat berarti, nominalnya nggak masalah, yang penting niat kalian buat anak-anak. Yang pentingnya ketulusan kalian, berapapun sisikan, berapapun 10.000, 100.000, 1 juta terserah kalian. Semuanya bakal kita terima dengan senang hati. Dan cara donasinya tuh gampang banget, aku bakal kasih link di sini. kitabisa.com/Dani Ayu. Langsung aja donasi berapapun. Kalau misal kalian malas, kalian bisa langsung DM atau chat aku dan Ayu, kita yang bakal masukin ke kitabisa.com. Kalian tinggal transfer ke rekening kita. Oke, jadi aku goes, kalian donasi dan anak-anak bisa sekolah dan hidup lebih layak. Thank you. Oke teman-teman, kita bakal turun dulu ke arah basecamp Mawar, tapi kita nggak sampai Mawar. Kita bakal ke Promasan, refill air dan terutama makan. Aku bakal nunjukin kalian warung yang enak banget teman-teman. Bye-bye puncak PR, kita nanti balik lagi ke sini. Dan itu udah ada awan. Semoga sih nanti nggak hujan, tapi cukup mendung-mendung aja supaya kita nggak kepanasan guys. Ayo, tak bawa ke. Tadinya tuh kita mau makan langsung di bawah, tapi ternyata Ayu nggak kuat, udah lapar banget. Nah kalau lapar banget tuh tandanya emang telat guys. Jadi kita makan energy bar dulu. Kita makan dari Jol. Aku kemarin sempat nyoba, enak. Satu packnya itu ada kalorinya lumayan, sekitar berapa? 150-an dan 180 ya? 180 ringkes. Dan yang penting rasanya enak guys. Yuk kita sambil jalan. Inilah kenapa jalur Mawar tuh sekarang jarang dilewatin, karena kayak gini teman-teman. Batu-batu bener-bener teknikal. Turunnya tuh bener-bener harus hati-hati. Aduh. Nah, kayak gini. Kalau ini buat aku sih lebih ngeri turunnya daripada naiknya. Dulu nggak ada gini ya teman-teman. Puncak Batu. Baru. Lu udah ada ginian. Aku gak ngerti nih teman-teman, jalurnya turun itu beda. Jadi ini jalur Mawar ini berubah. Terus kayak kita jadi disorientasi arah dan bingung gitu teman-teman. Kalau arah sih enggak ya, karena ada pelang-pelangnya. Mana kita tadinya mau ke pos 4, terus langsung ke Promasan ya kan. Tapi pos 4-nya tuh hilang. Ini kayaknya udah balik jalur normal, tapi jalur utamanya yang ke arah pos 4 yang asli tuh kayak enggak kelihatan. Entah mungkin longsor, makanya jalurnya diganti atau gimana ya. Itu tanah loh, ibu kayak gitu. Nah di sini kita telah ketemu rumah dan musholanya. Nih sebelah situ tuh ada kolam renang. Ini udah gak bisa dipakai. Ini aku gak ngerti rumahnya ada orang sih. Ngomongnya gak isu, sini mana ya? Finally kita sampai di pertigaan Kebun Teh Promasan. Mau bunyi sekuatnya keranjang. Kok ini? Tapi kan enak mau bunyi. Alah kok ya enak woy kok. Jadi tuh guys, harusnya itu kita kalau dari puncak tuh harusnya situ loh. Nah itu. Sini. Itu sudah puncak. Tapi kita enggak lewat sini, lewatnya sana. Lewatnya sana, sini sana. Sini Isa tapi lewatnya sana. Tapi kan harusnya jalannya situ. Ya ini dia teman-teman. Kebun Tehnya itu puncaknya tuh. Cuacanya awan, beberapa awan menggumpal, tapi so far masih cerah. Belum ada tanda-tanda hujan, jangan dulu. Tuh, kita nanti mau ke sana ke bawah.
ini sebenarnya bisa dilariin tapi bojo letoy. Nah ini pentingnya kita tuh membawa ransum dan mengetahui batas diri kita, teman-teman. Jadi tiap orang beda-beda. Kayak aku nih surprisingly udah 4 jam masih oke, belum kemasukan kalori. Mungkin karena kemarin tuh makan aku banyak banget. Kue makan kok kayak banget. Aku ingin cuman sego mek McD, Jon. Ayamnya paha. Kue ayamnya sayap. Malam tok. Pas siang tuh aku makan. Oh, aku pagi makan itu. Ramesan tapi nasi separo tok sini ya. Hah. Kok jadi kok ngene ya? Ini enggak begini sih. Jalannya, aduh entahlah, aku gak bisa ngomong karena jarang dilewatin, jadi terbengkalai banget guys. Kebun tehnya juga yang atas-atas ini kayak gak diurusin. Gua Jepang, candi Promasan, sendang pengilon, toilet juga di sini. Para puncak bisa. Oke, kita berhenti di warung dulu guys. Mantap. Oke, kita sampai di warung Promasan. Mohon sewu, Pak. Tumbas. Mie enten, Pak. Mie telur, kuah. Masakannya mboten enten, Pak? Masakane. Masakan sek nasi. Enten. Ya, kita sampai. Cuy, 4% bateraiku. Ini dia. Ada sambel greh enten, Pak. Sambel greh. Boten enten. Waduh. Entene nasi. Ya wis kita. Mie telur aja kali. Ini dia guys, mie-nya. Wah. Doke loro. Mbek nambah sego. Karena Indomie mah itu tuh lawuk. Oke, teman-teman, kita kenyang banget ini. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke puncak lagi. Asu nopo tak kanan wae ngono lho. Kan iso dhewe iso numpak god, ojek. Apa barengan mbek puncak-puncak nang kaju. Dipetok pakai truk nanti. Aku tak sapi nak bing. Kali. Nih kita bakal naik sekitar 500 sampai 600 meter, terus habis itu turun. Estimasi kita selesai 3,5 jam lah, 3 jam harus. Wah. Dan GoPro-nya mau habis guys. Kita udah jalan 6 jam setengah. Nih, dikit lagi puncak terus kita langsung turun via perantunan. Aman, Jo? Yuhu, akhirnya kita selesai. Sampai di parkiran lagi base camp perantunan dengan waktu yang amat panjang. Jam berapa, Jo? Kata total 8 jam 20 menit. 8 jam. 8,5 jam kita quality time bersama Gojo Gala pacaran. Apa kurang pisuanku 1,5 jam ke quality time. Aduh, kita mau bersih-bersih dulu.
di sini bisa mandi guys. Jadi kalau kalian mau naik atau mau TikTok, buat peralatan mandi. Bisa juga. Asik guys, soalnya kamar mandinya nyat.